Halo semuanya, di video kali ini saya mau mereview kereta bandara yang tadi saya naiki, hari ini saya naiki. Sebenarnya nggak hari ini juga, tadi malam saya naiki. Ini sudah jam 1, mau jam 2. Ngomongnya juga ini pelan-pelan karena ini saya berada di hotel kapsul yang akan nanti saya akan review di video berikutnya. Ini harus tenang kondisinya, jadi saya dekatkan ini biar suaranya tenang. Tadi sebenarnya saya udah bikin video di sana, udah bikin video kayak gini di sana, tapi karena suaranya malah kresek-kresek gitu. Dari hotel bandara itu tadi saya naik dari Manggarai ke Soekarno-Hatta. Itu saya naik dari KRL. Dari KRL itu terus saya naik ke atas komuter lain biru ya, dalam tanda kutip. Itu saya nyampe terus langsung naik ke lantai atasnya persis. Nah, dari situ itu saya naik langsung itu ada tempat mungkin nih di video ini saya bakal melampirkan video-video perjalanan saya ke sana ya. Itu nah di situ di tiap atas itu tuh ada tulisan kereta bandara arahnya kemana gitu. Nah di situ dari situ saya jalan terus gitu. Itu tuh kalau misalkan naik ke atas itu ada di pojok di paling kiri, pokoknya paling kiri untuk nah itu tuh di situ kita ntar bakal keluar dulu gitu, keluar dari komuter lain. Emang harus keluar dulu gitu, kayak sistemnya itu hampir kayak misalkan naik kereta jarak jauh di Jatinegara gitu, atau di Jatinegara atau Pasar Senen gitu kan, kita keluar dulu gitu, kita keluar terus kita pindah ini terus antri lagi gitu. Nah itu ada ruang tunggunya di situ, dan di situ ada 3 mesin. Di sini ada saya perlihatkan, kalau boleh saya bilang itu kayak kios gitu, self service gitu. Apa kita melakukan itu sendiri, kita bisa nyetak kartunya gitu. Nah itu tiketnya itu sebenarnya kita bisa pesen di KAI Akses. Nah, ini saya perlihatkan harganya itu saya nggak hafal persis, tapi saya lampirkan di sini harganya berapa. Nah itu harganya sekitar kisaran segitu. Kalau tadi saya beli 70.000 itu dari Manggarai sampai Soekarno Hatta. Nah, dari Soekarno Hatta kalau misalkan yang dari Duri atau dari BNI City atau dari, nah itu saya kurang tahu harganya berapa. Paling ini saya cantumkan harganya berapa di sini. Nah itu untuk kartunya sebenarnya bisa nggak usah dicetak, bisa gitu, tinggal di itu di kayak aksesnya itu bisa nunjukin barcode. Nah itu barcode-nya bisa di langsung di scan pas masuk gitu. Tapi tadi saya ditawarin sama satpamnya di sana, pas mau dicetak nggak gitu, boleh gitu. Saya bilang karena saya penasaran juga, ya udahlah coba aja cetak, paling kan kayak kartu tiket kereta api jarak jauh seperti biasanya gitu. Nah akhirnya saya cetak, dan ini kartu ini prosesnya kayak gini. Terus langsung nunggu, langsung nyetak di ini. Oh iya, di setelah kita scan masuk ke dalam itu, kita di samping situ itu sebenarnya ada kayak ruang cas gitu. Itu kayaknya ada sponsornya deh, saya lupa tadi ininya. Cuma saya nggak sempat nge-shot karena udah buru-buru. Nah itu begitu turun, ini saya turun, terus di dalam di bawah itu udah ada kereta bandara ke Soekarno-Hatta. Untuk tempatnya seperti ini, saya perlihatkan interiornya kayak gini, terasa kosong. Ini sebenarnya kayak kereta jarak jauh ya, kereta antar kota, kereta ini, tapi tempatnya itu lebih terang ya. Kalau saya sebenarnya hampir kayak ini sih, hampir kayak eksekutif ya, mungkin eksekutif jarak jauh ya. Itu di situ tempatnya itu di atas ada kabinnya, tapi kabinnya kalau saya pribadi nggak rekomen buat naruh koper di atas, karena di sini ini saya lihatkan di bagian atasnya itu ininya kaca gitu loh, kayak kaca saya nggak tahu tebelnya seberapa. Cuma kalau saya pribadi jangan ngambil resiko buat naruh koper di atas, koper udah ada tempatnya sendiri. Nah ini di sebelah sini nih dekat pintu, nah itu tuh ada itu kopernya. Tapi yang jadi pertanyaan saya adalah dengan satu gerbong ada kursinya segitu banyak ya, kebayang itu apakah koper barang-barangnya itu bagasinya itu cukup gitu itu. Nah kalau saya pribadi, saya nggak tahu ya ini boleh atau enggak gitu. Itu tuh koper boleh nggak sih ditaruh di itu? Nah, kalau saya lihat sih seharusnya muat. Kalau misalkan saya bawa koper, saya taruh di dekat bangku, di bawah bangku itu tuh sebenarnya muat gitu.
saya taruh sendiri, maksudnya di tanpa ngambil jatah orang lain ya di sebelahnya gitu, coba ditaruh sampingnya itu bisa. Nah untuk fasilitasnya, fasilitas di kursinya itu, kursinya itu bisa di, kalau orang Jawa bilangnya sih dijeglekin gitu, dijeglekin gitu, kayak dimundurin gitu. Bisa dimundurin. Tapi saya tadi pas mundurin bisa itu di sebelah kursinya itu, kalau misalkan kursinya dekat jendela itu tombolnya ada di bawah dekat jendela itu. Jadi di pegangan, nah ini nih saya tampil, nah itu di klik terus tinggal dimundurin, mundur pelan-pelan. Nah habis itu di tengahnya itu ada pegangan tangan pegangan tangan itu bisa dinaikin. Nah pegangan tangannya bisa dinaikin, terus di dalam di bawah situ itu ada port USB, ada dua, ada port USB-nya dua, buat mungkin buat ngecas atau buat ini. Terus di depannya itu ada kayak kantong kayak wadah. Kalau misalkan di mobil itu sering ada kan yang di belakang misalkan, nah itu terus itu juga ada nih seperti ini. Kalau di kereta juga di bis juga ada kan biasanya itu buat naruh barang kayak gitu. Jadi secara ininya cukup. Tapi kalau saya pribadi sebenarnya memang nggak mau pakai buat apa gitu. Karena kan sebenarnya karena jarak waktunya cuma sejam terus bawaannya mungkin banyak gitu. Kayaknya kalau untuk diselip-selipin ke sana itu kayaknya agak riskan untuk ketinggalan. Jadi saya tadi nggak naruh barang di situ gitu, kayak udahlah mending dibawa sendiri gitu. Itu saya naik yang jam 9 malam, terus di situ itu by the way itu jamnya itu setengah jam sekali ada. Jadi nggak usah takut nunggu sejam atau ini, tapi tolong dikondisikan kalau misalkan jadwal penerbangannya sama jadwal keberangkatannya dari ini, nah itu hati-hati. Karena begitu nyampe stasiun Soekarno-Hatta tidak langsung lanjut dapat ke terminalnya itu, ke terminal 1, 2, 3. Nah pas nyampe sana itu ada layanan kayak bis gitu, sebenarnya ada layanan kereta layang tadi kalau salah. Nah itu tuh kalau yang dari tadi saya naik bisnya itu nenek visualisasinya gini. Nah itu tuh ada yang berdiri, ada yang duduk gitu. Nah itu tuh ada formasinya gitu, berapa. Nah itu cuma sebenarnya itu yang bikin ini karena itu gabung sama koper gitu. Sebenarnya kalau misalkan kita aja kayak kereta gitu tuh KI kayak KRL gitu cukup sebenarnya gitu. Nah ya, dari penjemputan itu tuh rutenya itu ke bandara terminal 1 dulu, 3 baru 2. Kalau nah, kebetulan saya 2 tadi. Jadi udah muter-muter ternyata yang di terakhir. Jangan problem ya, kalau misalkan keburu jangan mepet banget gitu. Durasinya dari Manggarai ke Soekarno-Hatta itu kan 1 jam 56 menit sebenarnya. 56 menit tapi saya genapkan 1 jam. Kalau dari saya rekomendasinya itu sebenarnya 2 jam sebelum check-in, sebelum ngurus-ngurus ininya tiket gitu-gitu. 2 jam sebelumnya. Jangan 2 jam sebelum penerbangan. Karena itu saya tadi ngerasa kayak untung ya, untungnya saya malam ini lagi agak nyantai karena emang jam terbangnya sebenarnya besoknya gitu, subuh gitu. Jadi saya masih pasti putar-putarin kayak ya udahlah. Ya ini sih keburu-buru misalkan ini check-innya apa setengah jam lagi atau 20 menit lagi, 15 menit, wah keburu-buru karena umpamanya udah nyampe ke terminalnya itu jalan ke ininya kan masih jalan lagi gitu loh, mendingan spare waktu 2 jam sebelum ininya. Nah paling kalau dari yang saya tahu ya ini, mungkin kalau ada yang saya kurang tahu nanti akan saya santapkan di sini. Yang saya tahu itu harga. Kalau harga tadi saya udah sebutkan. Nah kalau untuk waktunya itu dari Manggarai ini saya yang paling tahu yang saya sebut ini ya. Dari Manggarai itu paling pagi itu jam 5 pagi. Jadi kalau misalkan check-innya jam 7 atau ini kayaknya masih memungkinkan. Kalau yang paling malam ya tadi itu setengah 10
dari Manggarai, dari Manggarai paling malam. Nah tadi saya jam 9, jadi setengah jam saya itu udah nomor 2 sebelum terakhir gitu, paling malam setengah 10, karena setengah jam sekali ada. Oke, paling dari saya itu aja, itu rekomend saya kalau misalkan apa namanya, salah satu fasilitas transportasi umum untuk ke bandara sekarang udah bertambah. Dulu itu bis ya, dulu kalau zaman saya masih sekolah itu dulu bis gitu-gitu. Nah sekarang udah ada kereta, udah ada, ya udah fasilitasnya udah beragam gitu. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih untuk teman-teman, bapak dan ibu, mas, mbak, semuanya, om, tante yang sudah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, masukannya, dan share video ini kalau dirasa cukup bermanfaat dan informatif. Jangan lupa subscribe juga, karena berikut-berikutnya saya akan review video tentang di mana saya berada ini. Ini adalah di Hotel Kapsul di Soekarno-Hatta Terminal 2. Videonya akan saya tantumkan setelah video ini. Makanya jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya biar langsung ketahuan kalau ada video baru. Nah, kayak gitu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.